Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mereview speaker dari robot kemarin-kemarin, alhamdulillah, dari JBL. Dan sekarang saya akan mereview dari keluaran robot Dons Bluetooth 5.0 ini dengan harga yang terjangkau dan juga bodinya yang kecil lah. Tapi dari suara, mari kita periksa dulu. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini. Setelah itu, mari kita cekidot. Langsung saja kita buka speaker robot ini, Bluetooth Dons 5.01. Sebelum-sebelumnya komentar banyak yang nanya, "Bang, bagus yang robot 530 ya, RB 530, tapi saya belum dapat speakernya dan saya review dulu yang adalah." Oke, kita langsung buka. Kita dapat kabelnya. Boleh kita buka kabelnya. Power off. Terdapat juga gantungan dan kabel. Oke. Setelah itu kita pecak suaranya. Oke. Baik, kita mulai buka dalamannya. Ini boxnya. Ini ukurannya lebih kecil daripada robot yang kemarin-kemarin lah. Robot yang timer ini ukurannya lebih kecil lah. Segini lah, seujung jari. Dia lebih simpel juga sih. Buat di tas juga dia sangat memungkinkan untuk dibawa juga. Mari kita coba suaranya. Bluetooth. Oke, udah. Ini kita cari perangkatnya. Tidak, Dons. Bluetooth connected. Saya rasa ini suaranya mungkin agak lebih kecil sih. Tapi kita coba aja dulu lah. Kita coba lewat pakai DJ lagi. DJ kita pecak. Lebih ke model-model dulu lah ini mah. Speaker dengan kayak radio-radio zaman dulu. Ini terdapat USB, micro CD dan kabel casan. Sangat simpel sih. Ini buat gantungan. Inilah suaranya, masih bisa bersaing lah sama yang lain. Modelnya agak ke kuno-kunoan sih, tapi lumayan lah. Sangat memungkinkan bagi kalian-kalian yang menyukai musik dengan budget yang pertengahan lah. Ini sangat cocok juga buat dibawa jalan-jalan, karena ini simple juga buat dimasukin di tas. Buat di tas kecil juga dia muat, dia gak ribet. Oke, mungkin sekian review dari saya.
mungkin itu saja review dari saya. Mungkin apabila ada komentar atau saran, bang speaker yang ini dong review ya, silahkan aja lanjutkan di komentar. Kalau ada bisa saya review aja lah. Oke. Jangan lupa subscribe, klik dan share-nya ya, agar channel ini dapat berkembang dan memberi manfaat lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.